السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

kita masih bisa diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih bisa bernafas. Marilah kita manfaatkan sisa jatah umur kita yang telah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatasy syaithan innahu lakum aduwwum mubin Ayat ini mengingatkan kepada kita dengan kaitannya ibadah saum. Apa kaitan ibadah saum dari ayat 168 surah Al-Baqarah ini adalah kita harus berhati-hati di dalam memasukkan makanan ke mulut kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, segenap manusia, kulu makanlah mimma fil ardi apa-apa yang ada di bumi." Tetapi yang dimakan hanya dua macam. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Mabhum mukhalafahnya artinya dari wala tattabi'u jangan mengikuti langkah setan adalah jangan coba-coba memasukkan makanan yang tidak halal dan tidak tayyib. Innahu mubin karena setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi yang harus kita makan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua macam. Yang pertama halalan yang kedua, toyiban halal. Toyib, toyib itu artinya yang bergizi, yang bagus akibatnya untuk fisik kita. Apa hikmahnya dari makanan-makanan yang halal? Makanan yang halal, apabila kita makan, maka akan memberikan efek positif dalam kehidupan kita, sehingga rohani kita menjadi sehat. Apa efeknya dari makanan-makanan yang toyib atau bergizi? Dari makanan yang toyib, apabila kita makan, maka efeknya fisik kita akan sehat. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita manusia semuanya supaya sehat secara rohani dan sehat pula secara jasmani. Jadi, sehat rohani, sehat jasmani. Dari makanan-makanan yang haram, satu suap saja yang kita makan maka 40 hari doa kita akan ditolak apalagi satu piring berapa suap satu hari berapa piring satu minggu satu bulan satu tahun berapa piring dikalikan dalam satu piring berapa suap satu suap 40 hari tidak bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka dari itu hikmah dari ibadah saum Ramadan itu kita jangankan berani memasukkan makanan yang diharamkan Allah yang halal pun kita mampu menahan diri untuk tidak makannya dari sejak subuh sampai maghrib. Kalau kita sudah terbiasa mampu menahan diri dari sejak subuh sampai maghrib, bahkan itu makanan yang halal, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Jadi, nanti terbiasa kita untuk selektif bisa memakan makanan yang halal dan toib, halal dalam segi jenisnya. Halal juga dalam cara mendapatkannya makanan tersebut. Kemudian toyib yang bergizi, yang bagus akibatnya untuk fisik kita. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu sehat rohani dan sehat jasmani. Aku wa warahmatullahi wabarakatuh.